orang duit pasti lo ganteng guys, kalau lo ada duit lo pasti ganteng guys. Oke. Okay. Oh ini. Yo guys, welcome back to my channel. Ya teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project ya. Kali ini kita bakal nge-reaction video dari Lord Teguh. Ya siapa sih kagak kenal Teguh sama Sarah Violet? Apakah mereka comeback? Nah, di sini kita bakal mencari tahu sebagai netizen ya. Gue suka banget nge-reaction video-video tentang perhubungan gitu. Gue suka sekali sama hubungan kalian ya. Oke, jadi ya mereka semua dulu pernah deket. Terus akhirnya si Teguh ditinggal dengan Sarah Violet. Tapi di 2022 kayaknya sih comeback sih. Coba kita lihat video ini. Oke, daripada kita lama-lama, yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan share sebagai tanda tombol bodo amat lain. Tapi itu gue minta itu aja sih. Oke, thank you buat kalian yang udah. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Oke okay guys, ini ada dari fansnya Teguh sini. Ya, fansnya Teguh. Ya, ini ditonton 200 ribu orang. Kita tonton ya, sedikit aja. Let's go. Anjay. Woohoo. Seleranya Teguh Suhandi emang gini ya. Paket komplit sih ini guys. Oke, langsung. Tapi oke, tapi dia juga kok keren. Ya, cocok sih. Oke. Ini video yang pertama membuat gua kan kayak mencari tahu ini apakah benar gitu kan. Oke. Anjay. Wow. Lihat ekspresinya Sarah Violet. The boy. Aduh, anjay. Kacamata besar dengan muka yang imut itu. Oke, idaman banget, cuy. Ini dulu lah. Ini dari akunnya Teguh ya. Nah, dari akun Teguh ini kita lihat jadi tontonnya udah di sekitar 5 juta. Kita tonton ya. Iya, Restri ini kayak mengingat suatu momen dulu ya. Kalau ditembak gak mempan wajar, kalau ente nyaman sekali sewa kita hidup masing. Oke. Comeback, comeback. Kayaknya yang pengen cuma Teguh sendiri sih, loh Teguh sendiri yang pengen ya. Oke, terlihat. Komen dari kalian ya, kemas. Oke, ini kemas, ini yang deketin Sarah Violet, kedua Kulgar, ketiga Teguh, empat dua. bos, jangan lah bos. Di sini permainannya uang ya bos, senggolannya uang semua ini. Satu, dua pesawat, ketiga mobil. Jadi berat lah, berat ya. Kalau gue sih sadar diri aja mundur ya. Walaupun dia secantik apapun, kalau pertarungannya duit, gue mundur sih. Gue nggak kuat. Emang ya, emang cowok itu butuh duit gitu guys. Butuh duit buat membahagiakan cewek. Tapi kita kalau udah memaksimal mungkin daripada kita kesusahan, ya sadar diri lah bos. Gue mah nyari cewek standar-standar aja ya. Ya karena gue mau berat di gue gitu. Kita sama-sama jalanin hubungan yang sama-sama suka, ya nyari duit is fine gitu. Secukupnya aja lah. Gak perlu cantik ya. Cantik bisa diubah kalau anda punya duit juga.
Semua butuh duit. Oke, let's go ya. Pertama nih, Teguh Suwandi di mari cewek cantik gak bakal lari cuaks. Mantap banget. Tapi ini pantun yang sangat berbeda ya. Tapi sayang banget di sini dia cuma posting satu. Dan gue gak bakal nyerah, gue bakal nyari lagi teman-teman ya di video kedua, yaitu di video tadi Sarah Vioid, Sarah Vioid ya. Nah, ini video kedua yang ada Teguhnya cuma satu ya. Iya, ini. Tapi jomplang banget ya. Ya. Teguh dapat viewers 5 juta, Sarah Violet dapat viewers 400 ya. Next. Ekspresi Teguh kayak pengen nyerang ya. Pengen nyaplok Sarah Violet, tapi Sarah Violet tuh kelas gitu, guys. Dia tuh imut gitu. Walaupun mukanya kayak di mana-mana tetap dapet dia. Anjay. Nih. Lihat. Tuh. Bangke. Gue gak akan bersaing sama mereka ya. Gue sadar diri aja temen-temen. Sadar diri tuh di Indonesia tuh kayaknya punya mimpi boleh sih tuh pak. Sadar diri juga tuh perlu ya, punya standar ya. Tolong ada yang mau ditanya ke Teguh Suwandi. Gue pengen nanya sih, apakah ini settingan atau hanya sekedar konten? Keinginan Sarah Violet apa tuh mau dideketin? Hayu Teguh Suwandi bro. Loh. Oke. Gak ada. Nah, gue gak akan menyerah lagi. Gue coba cari di Instagramnya Teguh ya. Let's go, kita cari ya. Emang orang duit pasti lo ganteng, guys. Kalau lo ada duit lo pasti ganteng, guys. Oke. Oh, ini. Ini dia orang buat konten ya. Nih. Kayak tertekan banget gak sih Sarah Violet? Ya, tapi dia bagaimanapun tetap imut ya. Gua tunggu sih video-video yang berbau mereka ini keluar sih. Kayaknya sih belum keluar ya. Karena ngedit itu tidak bentar, teman-teman. Ini apa nih? Oh. Apa itu istirahat? Saya tidak mengerti istirahat ya. Dia cuma buat konten dua sih. Tadi gue coba cek-cek konten dia semua itu cuma dua, teman-teman ya. Yang sama Sarah Violet dan udah nggak ada lagi. Oke, di sini Teguh dapat dua video momen SG dan gue nggak nyerah lagi ya. Gue ke Instagram Sarah. Tahu nggak apa yang bikin kaget? Ih, tapi cantik banget, anjir. Anda ada duit, Anda akan cantik ya, teman-teman. Umurnya masih muda, bro. Bro, umurnya masih muda. Umur gua sudah tua, jadi beban ya. Dan tahu nggak di story-nya ya, nggak ada foto story tentang Teguh. Kayak privat banget ya. Ini gue paling benci sih kalau ada hubungan private. Pasti gue yakin secara Violet ini ada yang dideketin sih. Apakah mereka comeback, guys, menurut kalian? Kalau menurut gue sih enggak, itu hanya sekedar konten. Kita bisa lihat momen dimana Teguh buat story di mana. Ya, itu aja sih. Gue pengen tahu pendapat kalian apakah mereka comeback atau tidak ya. Ya, kalau pendapat gue seperti tadi, teman-teman, oke. Mungkin videonya reaksinya kayak gini nih. Ya, kalau comeback sih uang ketemu uang, jadi wow.
Oke, thanks guys. Oke, guys. Kalau gue ada salah kata, mohon maaf guys. Kalau emang ada kalimat yang bagus, kayaknya video gue sekian banyak, kayaknya nggak ada kalimat yang bagus, ya udah nggak usah diambil. Ini hanya sekedar hiburan. Thank you buat kalian nonton video. Oke, guys. Sampai ketemu di next video and see you. Oke, guys. Bye-bye.